Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel. Nah, kali ini aku berada di Kampung Coklat, di tepatnya ada di Kota Blitar. Dan ini deket banget sama rumah aku. Dan alhamdulillah hari ini aku udah masuk. Tapi kayak ada yang lain gitu. Dulu ini enggak di sini tempatnya. Banyak perubahan, padahal masih berapa bulan ya, berapa tahun ya, setahun ya aku gak pernah kesini. Insya Allah. Dan ini tempatnya sejuk banget dan ikannya banyak banget. Nah, aku sekarang mau ke masjid dulu untuk sholat. Itu ada masjidnya di sana. Kita ke masjid ya. Musolanya sendiri. Dan aku mau cari makan, aku lapar sebenarnya. Nah, inilah pemandangan di Kampung Coklat. Masih belum rame sih. Dan aku kedua kalinya kayaknya aku kesini. Aku mau lihat-lihat ya. Ada permainan anak juga di sebelah sana. Jalan-jalan lagi. Nah, di sini juga ada ya pelangnya. Upaya pencegahan penyebaran virus corona. Nah, jadi teman-teman kemanapun teman-teman pakai masker dan sanitizer ya. Aduh, aku mau buang sampah. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Aku mau jalan lagi kemana ya? Aku mau ngelilingi biasa, masya Allah. Di sini biasanya banyak banget yang renang, tapi sekarang nggak ada yang renang. Aku mau menunggu teman aku, tapi teman aku belum ada. Menelusuri jalan. Nah, ini keadaan seperti ini masih sedikit banget yang datang pengunjungnya. Jadi aku harus menunggu teman aku. Nah, kalau kita mengelilingi di Kampung Coklat ini benar-benar akan membuat kaki kita itu capek karena ini lebar banget. Bisa kalian bisa lihat di sebelah sana itu sebenarnya tempat bermain tuh di sini. Tempat anak-anak cuman benar-benar sepi. Masih sepi banget. Pak Isa. Oh,
jajan-jajan di sini. Tadah. Aku senang banget udah ketemu temanku lama. Masya Allah, dan kita mau jalan-jalan ke sana. Tadah. Kita udah berapa tahun ya? Udah hampir 6 tahun ya kalau nggak salah. Kita nggak pernah ketemu. Nah, teman-teman, di sini juga ada mie coklat. Semuanya serba coklat. Mie coklat, pisang coklat, minumannya juga coklat. Jadi ada ini apa, Mbak? Lontong? Iya. Gado-gado. Gado-gado. Ada juga gado-gado ya. Gado-gado gitu. Makanannya enak banget. Ini khas Kota Blitar ya? Enggak kayaknya. Maknyus. Masih sabar ya, minyak masih dibuatin. Dan di situ ada pisang coklat juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita udah selesai jalan-jalan di kampung coklat. Sana, pintu keluar itu ke sana. Oh, pintu keluar sana ya, masya Allah, aku clear. Kita mau pulang. Dan alhamdulillah, aku udah ketemu sama temanku lama. Jadi terima kasih udah ikutin vlog aku ya teman-teman. Jadi jangan lupa like dan subscribe video-video aku. Terima kasih teman-teman. Dadah Tamsi.